dulu nah, kan iya, jadi enak ya Ustazah. Iya, asyik gitu kan ngeliatnya. Jangan berpikiran buruk lagi ya. Udah berpikiran dong. Tiga ya tapi. Besti-bestiku yang lain pakai tas, udah ya, ini tasnya mahal banget. Beli di Paris pasti mereka gak pada beli, gak pada punya. Jam tangannya, oh iya, ini udah yang paling mahal banget aku pakai. Berarti kalau aku pakai ini, teman-teman aku pasti gak pada pakai. Tas udah, jam tangan udah, aksesoris udah, siap buat gambar. Tadi aku nggak ini nggak ke catat. Oke, nih. Boleh. Nanti aku tambahin ya. Nih, nih. Okay. Tadi yang itunya kan poin-poinnya kayak gini. Terus ini kan. Sama yang ini ya, sama ini nih. Ini. Oh iya. Oh iya. Ini ada lagi ini. Masih banyak ini tuh. Masih banyak. Oh menurut gue lah. Nanti dibaca di pin. Oh dipotain aja ya nanti. Iya. Kalau nanti kamu fotoin, nanti kamu salin lagi aja. Oh iya boleh. Iya. Mubas namanya. Selamat. Masyaallah. Ini ada undangan. Oh, masyaallah. Undangan siapa, Ustazah? Insyaallah Ana mau melangsungkan akad pernikahan dan resepsi nanti. Masyaallah. Nanti datang ya. Oh, insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah datang. Ya. Ya, syukur Ustazah. Ya. Ya. Hati-hati ya kalau pulang ya. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah ya Ustazah mau nikah. Ya Allah. Nanti kita harus dateng ya. Iya dong harus. Iya boleh boleh. Bagus ya tas aku. Oh iya. Baru gitu aja sombong. Aku juga beli di Paris. Ah Paris apaan sih? Paling berapa panjisaan? Itu kan gak kenal aku. Jatuh itu. Thank you.
Tidaklah setambah Ibrahim, tidaklah setambah Ayub dan setambah Nabi Yusuf. Ini bukanlah Allah taat ketika diperintah suami. Lalu sahabat bertanya, kenapa banyak perempuan yang kubur di neraka? Hati-hati ucapan dijaga. Ucapan yang keluar adalah ucapan terpuji. Sebagaimana Nabi menjilati tangan istrinya dan istrinya menjilati tangan Rasulullah. Sebagaimana Nabi minum diminumi oleh istrinya. Masuk. Masya Allah, yang banget sih, Besti. Iya, maaf. Tuh, panas banget sih hari ini. Kan udah di dalam. Buka dong itu kacamatanya. Oh iya, lupa banget ya. Biasa, kacamata mahal. Yang beli di mana? Mahal banget ya kayaknya? Mahal dong, barang-barang aku tuh branded semua. Aku sering banget loh ke kajian. Malah, nambah teman loh. Emang kamu gak mau nambah-nambah teman? Kalau aku sih banyak ya, kalau teman-teman bisnis aku tuh banyak gitu. Jadi ya gimana ya, soalnya kita kan suka ada acara apa sih, bagi-bagi sedekah gitu ke orang yang kurang mampu, ke anak yatim gitu. Kita tuh suka ada event-event gitu loh. Kamu tahu gak ilmunya? Enggak. Kalau misalnya kita nih ya mau berbagi, itu harus diniatin dari hati. Terus itu karena Allah, jangan sampai kita itu pengen berbagi tuh ya, biasanya kan pengen dilihat-lihat orang gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Gitu. Iyalah. Kamu dengar gak sih? Oh iya, dengar. Oh iya. Oh iya, kamu udah pernah belum baca buku-buku tentang ilmu-ilmu kayak gitu? Kayaknya belum deh. Gitu ya. Aku mah udah loh, aku punya banyak banget buku-bukunya. Kalau misalnya kamu pinjam, nanti aku pinjamin deh. Oh iya, boleh aku pinjam satu aja deh kayaknya. Iya, boleh satu nanti. Satu aja ya, terus aku pinjam. Ya udah, aku pinjamin ya sebentar. Ya. Duh, maaf ya, nunggunya lama. Iya, gak apa-apa. Iya, santai nih, aja. Ini cari-cari buku dulu yang bisa dipahami sama kamu ya. Nah, ini ada Minhajul Muslim. Ini konsep hidup ideal dalam Islam. Nanti kamu baca ya. Nah, kalau misalnya mau yang ini juga bagus kok. Ini hadis Arba'in. Gitu. Ya, mau yang mana mau dipinjemnya? Kayaknya yang lebih tipis aja deh. Jadi aku sibuk. Kayaknya aku gak bisa sesanggup kamu deh nyelesain ini dalam 3 hari. Oh gitu ya? Nah aja deh ya. Ya udah sih, gak apa-apa. Rumah kamu kok besar banget sih? Gimana sih caranya? Wow, gampang banget. Tunggu ya, aku baru aja hijrah 2 bulan ya. Terus aku amalin ya ilmu-ilmu yang ustazah apa sih share kayak gitu, aku amalin. Yang pertama ya, aku sering banget nih sholat tahajud. Terus aku juga ya sering banget sedekah, itu sampai 2M loh aku. Oh iya 2M ya. Terus yang ketiga, aku sering banget sholat duha. Kamu udah kayak ustazah ya? Enggak sih, aku cuman banyak baca aja biasa gitu ya. Saking gak tahu, iman aku itu ya kayak lagi naik banget gitu. Karena baru 2 bulan aja Allah udah ngasih banyak banget harta. Aku kira kamu ikutan trading yang 2 bulan itu langsung kaya. Hah? Kayaknya amalan ibadahnya gak kayak aku deh. Dia lebih mentingin dunia aja. Beda sama aku. Kalau aku sih dunia dan akhirat. Kalau dibandingin aku sama dia, pasti beda jauh sih. Oh, yaudah deh, udah.
udah sore deh kayaknya, mau izin pulang dulu ya. Oke, Besti. Ya udah ya, pulang dulu ya. Nanti ya udah ini banget. Oh iya, lupa aku. Oke, okay. Pesan pesan. Yang banyak aja pesennya, gak apa-apa. Oke, oke, oke. Kopi dingin aja ya. Iya, iya, kopi dingin aja latte ya. Sama cemilan aja deh, Kak. Mbak, ada itu gak menu yang manis ke dia? Iya, kebiasaan banget. Biasa sama, ih. Maaf ya Mbak. Cuman dia kasih teh manis aja satu ya. Manis. Ini manis kan ya. Ini Mbak, black card ya. Ini Mbak. Ya. Makasih ya Mbak ya. Ini aku ngeraktir loh. Kita di atas yuk. Halo guys, selamat. Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya Ustazah? Iya Ustazah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Di sini duduk. Oh, enggak apa-apa Ustazah. Nanti kita mau di sini aja. Ya, situ aja ya. Iya, di sini. Aku di sini. Di mana di sini? Ya udah. Kamu di mana? Kamu di situ. Ya udah, aku di sana deh. Enggak nyangka ya kita ketemu Ustazah di sini. Udah lama banget loh sejak kita undang ke pernikahan itu ya. Iya, ke situ ya. Iya, kenikahannya itu loh. Iya, kenikahannya. Oh, katanya itu ya, apa? Habis bulan madu ya? Iya, katanya habis bulan madu juga. Iya, bener sih. Eh, pertama kali ketemu lagi ya. Eh, kamu kenapa sih? Enggak mau diem banget. Itu kenapa sih tas itu di kayak gitu-gitu melulu? Apalagi tadi ya, waktu ada di sana, di kita pesan, dia enggak diem banget. Oh, itu kayaknya yang cowok yang waktu kita ketemu di masjid, masjid ya? Waktu itu ya? Iya, nah, itu cowok yang itu. Yang kamu suka ceritain itu. Iya, yang itu yang enggak sengaja ketemu pas kita pulang itu dari kajian. Emang kamu kenal sama dia? Kenal sih, soalnya kan satu kompleks sama dia. Oh, ya. Oh, kirain enggak kenal. Soalnya dia kan cuek-cuek kayak gitu. Tapi soalnya dia cuek. Kamunya aja yang heboh. Kenapa sih, Bu? Aja kali nggak usah pencitraan, kalau ada cowok setiap tiap pencitraan terus kamu nggak boleh gitu dong. Gimana mentang-mentang ya? Ada cowok yang kamu suka. Sekarang kamu minum dulu deh, minum dulu ya, minum dulu biar adem ya. Kamu sekarang hari ini ngaji udah sampai berapa lembar sih? Alhamdulillah iya, aku mah sekarang udah 1 juz tahu. Masya Allah, karena 1 juz udah sesuai dengan kita targetin waktu itu kan. Iya udah, alhamdulillah. Semoga isi kamu ya. Alhamdulillah. Apaan sih dia? Tanya-tanya bacaan jumlah ngaji kayak gitu. Kayaknya dia pengen dilihat orang deh. Baru 1 juz aja udah bangga. Padahal aku yang 1 juz lebih biasa aja tuh.
Aduh maafin ganggu. Enggak apa-apa. Jadi itu ya seru banget sih ngobrolnya. Kita kan udah lama ketemu. Jadi kan kangen gitu biasa nih. Dia masih kayak dulu. Ya ustazah tolong dong, ini susah banget ya dikasih tahu ya. Ini kan kajian ya Om. Iya yang telat itu. Oh, iya. Namanya siapa nih? Saya. Iya. Saya Selfie. Oh iya. Pakai pet ya orang Sunda. Ada tetangga gitu, Selfie kayak tertarik gitu. Jadi itu yang baik itu menurut ustazah kalau Selfie tertarik sama seseorang itu baiknya kayak gimana sih ustazah? Iya. Kalau aku lihat ustazah tuh kayak lu menggebu-gebu gitu. Iya. Jadi tiba-tiba ada cekuran bukan tadi? Iya. Ya ampun. Iya bagus. Emang baca cuma ya gitu lirik dikit kan nggak apa-apa kan. Harusnya jangan kayak gitu kan ya. Apa sih namanya ustazah itu tuh? Ria maksudnya. Nah itu apa sih itu? Kayak gimana ya? Oh iya. Apaan sih Ria? Apaan? Dengerin dulu. Ria itu menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari itu dijelaskan kalau Ria itu suatu amalan kebaikan atau melakukan ibadah tapi tujuannya untuk dilihat orang lain dan mengharapkan pujian dari orang lain. Ada satu lagi namanya ujub yang sama-sama kayak ria, hampir mirip. Allah nggak suka perbuatan ria dan ujub itu. Nah, untuk ujub ini tolong sih ustazah jelasin lagi dong. Sufyan Atsauri di situ mengatakan ujub itu perasaan yang kagum sama diri sendiri dan menganggap kita itu lebih hebat dari orang lain. Astagfirullah, kayaknya aku selama ini memiliki sikap ujub yang gak aku sadari sama sekali. Aku malah membanggakan diri aku sendiri dan ilmu aku yang belum seberapa ini. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa memperbaiki diri aku sendiri ke depannya. Mungkin kebanyakan orang gak sadar ya ustazah. Iya, mirip kayak sombong. Kalau Ria itu cirinya melakukan ibadah tapi ingin dilihat orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang lihat, dia semangat buat ibadah. Tapi pas orang lain gak lihat, itu dia gak semangat buat ibadah. Bukan cuman ria soal ibadah, tapi ria juga soal kayak pamer harta atau apa gitu ya. Menunjukkan kalau kita itu punya segalanya. Nah kalau ujub itu ciri-cirinya misalnya ketika ngelihat orang yang lain yang rajin ibadahnya, tapi kita lebih merasa kagum dengan ibadah kita gitu. Jadi merasa kita lebih hebat, kita lebih sering ibadah gitu daripada orang lain. Terus juga orang yang berilmu merasa kagum dengan ilmu yang dia punya gitu. Yang ketiga itu orang yang punya kecantikan atau ketampanan dan dia merasa dirinya cantik dan tampan gitu. Padahal itu semua karena Allah yang beri. Terus juga ada yang orang yang dermawan, dia bangga dengan sedekahnya, dia bangga dengan apa yang dia beri ke orang lain gitu. Padahal di luar sana masih banyak gitu kan orang yang memberi tapi mereka nggak upload, lebih ikhlas gitu. Dan juga ada orang yang berdakwah, dia kagum dan bangga dengan dakwahnya. Misalnya orang yang dakwah terus dia banyak jamaahnya, maka dia lebih bangga diri gitu karena ngelihat majelis yang lain misalnya lebih sedikit. Jadi ria dan ujub itu hampir mirip, sama-sama menghilangkan amalan, sama menghilangkan pahala juga ya. Ya jadi, dan ditambah itu keduanya lebih Rasulullah takutkan daripada fitnah dajjal. Nah alhamdulillah nih yang waktu itu udah sempat di diskusiin dan sebagainya nih Caca juga alhamdulillah nih udah banyak banget perubahannya ya, yang kita lihat ya Masya Allah. Dari soal ibadahnya mungkin ya, dari soal kajiannya juga ini kayaknya lebih sekarang udah lebih sering nih dari waktu itu ya. Itu orang yang di situ kayaknya masalah deh, itu orang. Kenapa masalah, kenapa nih? Ngeliat dia, aku sering nganterin dia itu apa panahan kayak gitu, kenapa harus dia yang dinikahin ya? Subhanallah kalian. Soal hal gaib itu cuma Allah yang tahu. Kita kalau percaya sama ya selain Allah berarti kita sudah mempersekutukan Allah gitu kan. Iya, tapi harusnya kebaikan tuh gak perlu kita share gak sih, cukup kita aja dan Allah. Ya betul juga, tapi caranya juga harus dijaga dari berburuk sangka sama teman kita sendiri gitu ya.
Ustazah mau nanya dong, ini apa sih? Gimana sih ya cara kita ya itu untuk mengurangi perbuatan apa teh ujub sama ria ya? Itu gimana sih solusinya? Gimana sih kita biar enggak terjebak sama sifat ujub sama ria ya? Sebenarnya kan dalam hati ya itu penyakit hati gitu. Kadang kita enggak sadar, cuman buat orang-orang yang sering memperbaiki dirinya, dia selalu terbersit dalam hatinya kalau udah melakukan hal itu gitu. Dia jadi langsung sadar, oh tadi aku udah gini nih, aku salah nih gitu. Nah kalau udah terlanjur nih, kita udah ada rasa terbersit dengan soal apa kehebatan diri gitu ya, kita sudah merasa hebat. Mengatakan itu pada orang lain atau hati kita sendiri yang mengatakan itu, langsung istighfar, langsung minta ampun pada Allah, kita bertobat sama Allah biar kita selamat dari semua siksaan Allah tentang ya ujub dan riya itu. Mudah-mudahan kita selamat sih dari itu ya. Masya Allah, bermanfaat banget istrinya. Kok itu udah penuh? Oh iya, oh iya, gak apa-apa. Berarti dua lagi ya. Oh iya, makasih ya mas ya. Itu semua pesanannya udah semuanya? Udah sih, nanti paling ya, udah ya. Tambah lagi nanti ya. Sebagai manusia, tentu kita berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Berusaha bersikap baik pada sesama, rendah hati, dan tidak sombong. Namun, tanpa kita sadari, terkadang ada sifat ujub dalam hati. Ujub terhadap diri kita maupun pada sesama. Padahal semua kelebihan kita adalah kelebihan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya kekaguman itu hanyalah pada Allah semata, bukan pada diri sendiri. Ada pula seorang hamba yang beribadah karena Allah pada awalnya, namun terjebak riya pada akhirnya hanya karena sebuah pujian yang membuat hatinya senang dan mendapat keistimewaan. Yang awalnya harusnya karena Allah, ia jadi berbangga diri dan menceritakan ibadahnya untuk mendapat pujian manusia. Dan ingatlah sahabat Al-Syahra, syaitan akan selalu menggiring manusia agar amalan-amalan kita berujung sia-sia, bahkan mendapat dosa. Na'udzubillah, semoga Allah selalu membersihkan hati kita dari penyakit hati yang bisa merusak amalan-amalan ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.